Demikian juga dengan keharaman dan kemuliaan bulan-bulan haram. Yang sekarang kita berada salah satu daripada bulan haram, bulan Rejab. Ahlu tafsir sepakat bahawa, para ulama sepakat bahawa bulan haram ini ada empat, kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rejab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini tiga straight. Tapi Rejab duduk tengah-tengah. Dinamakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram ini dengan bulan-bulan haram kerana terlalu dekat dengan syariat ibadah haji. Jadi bulan Dzulqa'dah tu ramai akan pergi haji, maka diharamkan peperangan pada bulan tersebut. Dzulhijjah yang memang bulan haji. Muharram pula bulan yang banyak orang balik daripada haji. Maka diharamkan peperangan berlaku untuk menghormati syiar atau syariat haji. Adapun bulan Rejab termasuk daripada bulan haram kerana bulan Rejab adalah bulan yang kedua termulia setelah daripada bulan Muharram. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan Al-Mubarak. Tanpa apa-apa khilaf. Kerana satu-satu bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan sahaja. Tak ada nama bulan-bulan yang lain. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Setelah daripada bulan Ramadan, bulan yang seterusnya yang paling mulia di sisi Allah adalah bulan Muharram. Setelah daripada bulan Muharram, menurut kebanyakan para ulama adalah bulan Rejab, bulan yang kita berada sekarang. Rejab berasal daripada perkataan At-Tarjib. Perkataan Rejab berasal daripada perkataan At-Tarjib. Masdar daripada Rejab adalah At-Tarjib. At-Tarjib maksudnya ialah At-Ta'zim, bulan yang diagungkan. Bulan Rejab dinamakan juga dengan beberapa nama-nama yang lain oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan bulan Rejab juga dengan Syahrul Asam. Bulan yang sunyi, Al-Asam. Alif lam alif sad mim. Bulan Rejab dinamakan dengan Syahrul Asam. Bukan asam Jawa ya, Asam. Asam maksudnya ialah bulan yang sunyi kerana di dalam bulan Rejab tidak ada peperangan di zaman tersebut. Yakni bulan yang tidak mendengar bunyi pedang. Dinamakan juga bulan Rejab dengan Mansilul Asinnah. Mansilul Asinnah, bulan yang dipatahkan hujung anak mata pedang. Mata pedang tu dipatahkan. Yakni dahulu betapa syadid atau betapa kerasnya larangan untuk berperang bila datangnya bulan-bulan haram, maka pada zaman dahulu mereka patahkan panah masing-masing. Maksudnya tak ada peperangan, ada genjatan senjata, patahkan panah terus. Jadi dinamakan bulan Rejab ini dengan Mansilul Asinnah, bulan yang dipatahkan hujung mata panah. Demikian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kemuliaan bulan yang kita berada sekarang, sehinggakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani radhiyallahu anhu wa arba, dan perawi-perawi hadis ini adalah golongan-golongan yang siqah. Siqah ini maksudnya golongan yang diiktiraf oleh para ulama-ulama hadis, hadis yang kuat menyebutkan tentang kemuliaan bulan Rejab. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bulan Rejab ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari dalam bulan Rejab tertulis di langit Allah Subhanahu wa taala. Yakni hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tertulis di langit-langit Allah Subhanahu wa taala setiap hari bulan Rejab. Bila mana seseorang daripada kalangan kita yang beribadah di dalam bulan Rejab dan juga ditambah ibadahnya dengan berpuasa di dalam bulan Rejab, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berpuasa tapi bertakwa kepada Allah dalam bulan Rejab. Yani bertakwa maksudnya
dia bukan hanya puasanya sekadar menahan lapar daripada lapar dan dahaga, tapi mentazimkan bulan tersebut dan bertakwa kepada Allah, berpuasa seperti mana dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya mulutnya saja, tapi matanya berpuasa, telinganya berpuasa, tangannya berpuasa, lidahnya berpuasa juga. Bertakwa kepada Allah, maka setiap langit-langit yang tertulis nama-nama bulan Rejab tersebut akan beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada orang ini. Tetapi, kata baginda Rasulullah SAW, bila mana satu orang berpuasa dalam bulan Rejab, kemudian tidak bertakwa kepada Allah. Ini nak cerita tentang bagaimana kalau satu orang mempermainkan ketika berada di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dia berpuasa, ya berpuasa dalam bulan Rajab. Tetapi tidak bertakwa kepada Allah. Ya ni puasa-puasa juga. Tapi matanya pun melihat haram. Tangannya pun mengambil yang haram. Lidahnya pun sebutkan sesuatu yang haram. Tidak takwa kepada Allah, maka langit-langit yang tertulis setiap hari bulan Rejab tersebut akan menyebutkan kepada orang ini, khada'atka nafsaka, kamu telah tertipu dengan hawa nafsu kamu. Khada'atka nafsaka, kamu telah ditipu oleh hawa nafsu kamu. Dan tidak akan diistighfarkan oleh langit-langit untuk orang ini dengan puasa yang dilakukan di dalam bulan Rejab. Cuba kita lihat. Orang yang berpuasa ni, bukan orang yang tak puasa. Tidak, orang puasa dalam bulan Rejab. Tapi puasanya tidak dihiasi dengan takwa kepada Allah. Puasanya tidak melihatkan dia berada pada bulan yang Allah Ta'ala suka untuk memandangnya dalam keadaan yang baik. Tapi dia tetap berbuat baik, dia tetap puasa. Dalam keadaan sedemikian pun, akan dikatakan kepada orang seperti ini, khada'atkan nafsa, kamu telah tertipu dengan hawa nafsu kamu. Cuba kita bayangkan, ini orang yang berpuasa dalam bulan Rejab. Kalau tidak takwa kepada Allah, akan disebutkan kepadanya oleh langit, kamu telah tertipu dengan hawa nafsu kamu. Kamu tidak diistighfar daripada kami untuk kamu. Lalu bagaimana agaknya kalau kedatangan bulan Rejab, kedatangan bulan-bulan yang mulia ini, dia tak berpuasa, solatnya pun tunggang langgang, subuhnya pun subuh gajah, zuhurnya pun zuhur zirafah, asarnya pun asar tak tahu apa. Yakni tak jaga waktu solat, Qurannya tak ada langsung, tak jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana agaknya celaan-celaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka-mereka ini ketika berada dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan pada awal tadi, Inna iddata syuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillah يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. Daripada 12 bulan tadi, 4 bulan dipanggil sebagai bulan haram. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan kalian menzalimi diri kalian ketika berada dalam bulan-bulan yang haram. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan menzalimi diri kalian. Apa maksud menzalimi diri? Kata para ulama, menzalimi diri ketika berada dalam bulan-bulan haram seumpama bulan Rejab yang kita ada sekarang, dua macam. Yang pertama, zalim diri dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka murkanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ini adalah sangat dahsyat. Yang kedua, zalimnya kepada diri ketika berada dalam bulan-bulan haram dengan dia tidak mengambil perhatian terhadap offer yang diberikan oleh Allah di dalam bulan-bulan mulia ini. Yakni mengambil sambil lewa dengan semua fadilat-fadilat bulan dan juga apa yang Allah Ta'ala tawarkan dalam bulan-bulan ini. Maka dia rasa macam dirinya berada pada bulan-bulan yang lain. Sama je macam dulu. Tak ada perubahan apa pun. Solatnya pun sama. Duhanya 60 tahun hidup, 2 rakaat aja, tak pernah 4 rakaat. Witirnya 3 rakaat aja, tak pernah nak tambah jadi 11 rakaat. Jadi tidak mengambil peluang. Bila mana datangnya offer, bila mana datangnya apa yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita,
seumpama diampunkan dosa kita oleh Allah, seumpama ditinggikan darjat kita oleh Allah, maka dia tidak mengambil peluang-peluang seperti ini. Itu pun termasuk daripada orang yang menzalimi diri mereka ketika berada di dalam bulan-bulan haram. Jadi ketika kita ni berada pada bulan-bulan yang haram, jangankan kita ini sangat perlu menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Di samping itu, jangan sampai kita sambil lewa sehingga tinggalkan semua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, peluang-peluang yang ada dalam bulan yang mulia. Seumpama dalam bulan Rejab, antara offer yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam bulan Rejab, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fi kulli sa'atin fi yaumi Rajab, setiap saat, setiap detik di dalam bulan Rejab, di sana akan Allah Ta'ala membebaskan sekian banyak hamba-hambanya daripada api neraka Allah. Yani setiap saat di dalam bulan Rejab akan ada orang-orang yang Allah Ta'ala bebaskan daripada api neraka, yakni diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni kalau satu minit ada 60 saat, satu jam ada 60 minit, satu hari entah ada berapa minit, itu baru satu hari. Belum lagi didarabkan dengan berapa saat yang ada. Lepas tu sepanjang bulan Rejab, entah berapa ratus ribu saat yang ada pada kita, kalaulah berlalu kepada daripada kita bulan Rejab, berlalu daripada kita sekian ratus ribu saat dalam bulan Rejab, tak ada satu pun saat yang kita ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita termasuk daripada kalangan orang yang menzalimi diri kita ketika berada di dalam bulan Rejab yang termasuk daripada bulan haram. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, demikian sebagai mukaddimah, bermukaddimah ya. Jangan balik dulu. Ya, untuk menyambut kita punya semangat ketika kita berada di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati Rejab kita, memberkati Syaaban kita, dan disampaikan kita ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik.